konfirmasi, bukan lagi pemilihan tetapi langsung penetapan. Yeah. Ya. Jadi apalagi mendengar pidatonya, beliau yang paling menarik dari saya selaku perempuan itu konsisten banget mengangkat harkat dan martabat perempuan, ya, berkiprah di politik pemerintahan sesuai dengan integritasnya. Nah, itu yang membuat saya sangat tambah kagum dengan beliau. Gitu. Dan ini tidak bisa kita pungkiri karena memang beliau sudah terbukti kan sebagai presiden kelima dari perempuan. Yang mudah-mudahan para bapak-bapak juga ya laki-laki sepaham ya, artinya kita marilah jangan ada lagi dalam niat atau pikiran itu sedikit pun untuk menganggap kami berbeda gitu dalam hal tanda kutip ya gender ya. Iya, kita kesal gender itu benar-benar murni gitu, bukan kita menganggap kita beda dengan negara lain. Tapi ya udah saatnya lah, ini kan mengusung partai pelopor, partai modern ya, sesuai lah modern dalam arti tetap menjaga nilai-nilai kebudayaan Indonesia, tapi modern dalam hal cara pikir ya kan. Kita harus positive thinking dengan segala sesuatu yang di statementkan. Tetapi ya mari kita kaji masuk akal, logis apa enggak gitu ungkapannya. Tapi nanti dulu, jangan negatif dulu. Kadang-kadang orang ini kan karena beda kepentingan, beda platform, jadi negatif gitu. Jangan begitu. Saya selaku perempuan, mewakili perempuan di Bangka Belitung ya, Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Umum mau lagi memimpin PDI Perjuangan 5 tahun ke depan. Semoga Ibu sehat terus. Itu target 2024 nanti. Ya, harus inilah, menanglah ya, sesuai kami percaya kok Ibu itu pemimpin yang ulung. Kita tunggu saja. Kami khususnya di Bangka, Bu. Oh, di Bangka. Kami, targetnya bagaimana? Se-Indonesia ini Bali dan Bangka Belitung lah yang ketua DPRD-nya dari tingkat kabupaten kota semuanya dari PDI Perjuangan. Makanya yang memimpin sidang komisi 1 itu ketua DPD-nya Bangka Belitung, Pak Didit Sindusjaya. Ya, untuk yang namanya sapu bersih, ketua DPRD, pimpinan DPRD itu dari Bangka Belitung. Makasih Pak, ya Pak. Mantap. Gitu ya. Sapu bersih, Bu ya. Kita menang senasional. Ini kali juara 2 ya. Juara 2 Bu.